Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sedaya para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh lan bini sepuh ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya para umara ingkang rawuh, Bapak Lurah, boten Bapak Bu Lurah nggih. Lurahin wedok apa lanang to mriki? Berarti Ibu Lurah beserta suami yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Bupati Kabupaten Malang. Wonten? Ngilang nggih. Kayak siluman ngomong hilang. Ya mugi-mugi Pak Bupati diparingi kiat, diparingi maunah, saged merubah Kabupaten Malang menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sedaya jajaran takmir lan panitia pembangunan Masjid Darussalam ingkang mugi-mugi diparingi kiat, diparingi taufik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hingga insyaallah masjid menika, Masjid Darussalam, dados masjid ingkang makmur. Masjid yang kelak menjadi hujah bukti bagi masyarakat setempat Dusun Slamet nggih. Dados insyaallah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat, khususipun jamaah majlis Riyadul Jannah, engkang mugi-mugi dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula kali panjenengan teng dalu menika saged kempal teng panggenan tempat ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan dawuhipun Kanjeng Nabi, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat maupun negeri yang paling dicintai oleh Allah niku adalah masjid-masjidnya. Nah kula kali panjenengan solawat datang Kanjeng Nabi, zikir datang Gusti Allah, nuntut ilmu di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita mencintai tempat yang dicintai oleh Allah kecuali kita pun dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Kalau kita bicara tentang masjid, kemuliaan masjid begitu agung, begitu besar di mata Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah, tempat Allah memandang kepada hamba yang Dia cintai, masjid adalah aset untuk kehidupan kita kelak nanti setelah kehidupan di dunia ini. Dawuh Kanjeng Nabi, man bana lillahi masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Sinten mawon sing bangun masjid teng dunya niki bakalanipun dibangunno Gusti Allah rumah kelak nanti di surga. Amin Allahumma. Dawuh para ulama, nek umpamine urunan bangun masjid, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberi satu persatu orang yang urunan tersebut rumah di surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi dalam hadis konteks tersebut wonten hal yang perlu diperhatikan. Sing pertama niku man bana lillah. Bangune niki kudu niate karena Allah. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk naudzubillah hanya untuk mencari harta. Sebab zaman saat niki-niki masya Allah para hadirin, nek wis urusan bangun masjid rebutan. Napa maneh lek masjid anyar niki sembayang rebutan subuh iso 5 sof. Beda ambek umpamine dusun Slamet tumbas motor jenazah anyar. Boten wonten sing rebutan munggah niku, Pak. Nggih, aku sing mati aku tumpak ambulane nggih. Tapi nek masjid masya Allah nggih. Kita membangun masjid harus benar-benar karena Allah. Dan yang karena Allah ini juga harus bersih dari harta yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dibangun dengan indahnya insyaallah masjid ini betul-betul lillah karena Allah dibangun hingga menjadi rumah kita semua kelak di surga. Amin Allahumma. Dan bangun masjid niku kudu sing apik memang para hadirin. Nek pas wayahing bantu masjid atau untuk pembangunan masjid jangan nanggung-nanggung niku rumahnya Gusti Allah. Kadang-kadang sing kula bingung masjid niku Pak ditukokno keramik sing kawe loro. Sing rego 45.000 sak meter. Tapi jeding di omahe ditukokno sing kawe siji. Lho wong digawe sujud ditukokno 45.000, sing digawe ngoyo lho ditukokno sing 100.000. Niki kinten-kinten gendeng apa edan hadirin? Kok yo gak isin tanggane masjid omahe apik masjid elek. Maka itu bangunan masjid harus yang bagus karena itu syiar untuk kita. Umat Islam, bangunan kita megahkan, tapi jangan lupa memakmurkan masjid itu yang insya Allah kelak menjadi rumah kita di surga. Amin Allahumma. Nah, nek gawe masjid sing gede kaya ngoten niki suweneng deloke. Pelatarane sakmene masjide gede. Sebab wonten riwayat dawuh pun Kanjeng Nabi niku wonten tambahane, man banalillah masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannati mithlah. Ono tambahane mithlah. Mithlah niku napa? Sinten mawon sing bangun masjid teng donya dibangun no omah teng akhirat persis ambek masjide. Dados wong dusun Slamet iku insyaallah mangke teng swarga omahe sak Masjid Darussalam ngene kuwi gede-gede. Tapi nek sing langgar 2 meter kali 4 iku lho ya apa? Nih, bangun sak moten cilik ya nanti di rumahnya di surga ya 2 kali 4 meter. Gusti kecilikan salamu dhewe langgarmu cilik. Nih, bangun yang besar agar insya Allah rumah kita di surga pun diberi yang besar oleh Allah Subhanahu. Setelah alhamdulillah terima kasih wahai para panitia pembangunan sempurna membangun, sekarang tugas kita bagaimana memakmurkan khususipun nggih masyarakat dusun Slamet niki pas dusune Slamet masjide Darussalam. Slamet mbek salam niki padha. Makanya pas namanya Darussalam teng dusun Slamet. Mugi-mugi Slamet sedaya. Amin. Tugas kula kali panjenengan, ayo lek wonten pengajian teng Masjid Darussalam dihadiri. Setuju nggih? Dihadiri. Nek wonten acara maulidan teng Darussalam, monggo diramekno. Setuju nggih? Sebab sinten mawon sing atine cinta teng masjid niku termasuk orang yang imannya sempurna di mata Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi niku nate pas Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj beliau Rasulullah mulai dari langit 1, langit 2 ketemu para nabi, ketemu rasul terus sampai langit ke-7. Pikire wis entek gak ketemu nabi malih. Sampai langit ke-7 lihat rijalan, melihat beberapa orang mughayyabun fil arsy yang mendapat naungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rasul tanya kepada malaikat, "Wahai malaikat,
Siapa mereka? Jawaban malaikat, niku golongan umat panjenengan Kanjeng Nabi. Loh, makome cek dukure dhuwure para nabi lan rasul, amalane umat kula niku nopo kok sampai mendapat kedudukan yang tinggi seperti itu? Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, amalane tiga. Sing pertama, lisanuhum ratbun li dzikrillah. Teng dunya niki lisane senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu. Sing senengane zikir, kedudukane iku diangkat ambek Gusti Allah. Tapi nek sing senenge ngrasani wong wanjlok. Makanya kata ulama, zikrul khaliq dawaun wa zikrul makhluki daun. Nyebut Gusti Allah obat, nyebut menungso penyakit. Hati-hati, wis daripada ngerasani, mending zikiran. Suatu saat Rasulullah berkata kepada istrinya Aisyah, wahai istriku, saya mau ke rumah Hafsah, istri yang lain. Aisyah cemburu, kemudian berkata, wes lapo sih nanggene Hafsah, wong ngendek ngunai parani. Enggih. Da'ha min Hafsah fa innaha kadha wa kadha wa fi riwayah qasirah. Ngendek ngono diparani. Bojone cemburu ngomong ngoten. Hei Aisyah, hei Aisyah. Ngomong apa kowe? Diam Aisyah, cemburu seorang wanita. Laqad qulti kalimatan, kau barusan ini berkata satu perkataan. Lau muzijat fil bahr, nek kalimatmu niku diuncalno nang segoro, segoro biru niku dadi butek gara-gara kalimatmu. Rusuh kata-katamu. Padahal Aisyah mek ngomong ndek tok. Wong dusun selamat iki ngrasani gak karo-karuan. Lah pokoke nang krono apa wireng ndek welek kakean ngomong melarat mana? Nggih. Lho niku lho, pinten Pak? Wong ndek tok niku lho segoro niku lho Pak berubah dengan kalimat itu. Bagaimana dengan kalimat sebanyak itu ngrasani wong? Napa meneh kadang-kadang sing dirasani niku ulama. Wah, no dawuh para ulama ngrasani wong niku padha mbek mangan daginge atau batangi wong sing dirasani. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ojo ngrasani. Kon nek ngrasani kancamu dulurmu niku padha mbek mangan batange, gelem akon mangan batange, mo yo risih yo siku kalimatmu. Lah dawuh para ulama napa maneh sing dirasani niku waline Gusti Allah atau ulama. Fa inna lahmal ulama'i masmumun. Hati-hati, daginge ulama niku napa? Masmum, beracun, maknane kualat. Nek ngrasani wong biasa dosa tok, tapi lek sing dirasani wong soleh, wong wali Allah utawi ulama, naudzubillah beracun, maknane kuat. Makane lah aku neko-neko juk dirasani. Bukan gak krungu ngono. Beb jamar rabi mana? Jomelo melok kon. Barabi gak rabi urusanku. Ngerasani kiai kon hati-hati kon. Kualat gak rabi sampai mate kapan kon. Beb jamar kon gak ruah. Wah, montore anyar. Oleh duit teko endi hati-hati. Hati-hati kon kualat kon suudon. Nih. Jangan sekali-kali menyebut keadaan orang. Sing paling enak nyebut Allah Subhanahu wa taala zikir. Niku kedudukane wong sing zikiran niku Pak, di atas para nabi dan rasul, di atas di bawah arus mereka tinggal. Sinten niku? Niku sing lisane teng dunya niku istiqomah zikir. Bu, wong zikiran niku Bu. Jangan lagi pas zikir kayak ngoten niki. Keluar kita pulang dari zikir ini, istighfar malaikat belum berhenti. Wonten seorang wali min aulia illah, mimpi kepanggil Kanjeng Nabi. Kata ya Rasulullah,
Tolong kasih faedah hadismu yang belum pernah aku dengar dari siapapun. Kemudian Rasul berkata, tak kei hadis kon, rungokno. Nggih. La yazal raihatul bunni fi fammi ahadikum tastaghfir lahul malaika. Kata Rasulullah, senantiasa bau kopi ada di mulut seorang di antara kalian, niscaya malaikat senantiasa beristighfar. Bingung wong ini. Apa hubungannya kopi mbek diistighfari malaikat? Ketika bangun bingung, apa maksudnya? Tanya sebagian ahli hikmah dan menjawab ngene lho. Sinten sing lisane mambu kopi diistighfari malaikat? Sebab kopi niku biasane asar dampak bekasnya hadir majelis zikir. Bu, sampean lek hadir tahlilan maulidan kaya ngeten iki biasane nonton kopi napa mboten? Putihan rek. Aduh-aduh teko utap dikek banyu aku atok rek. Panitianya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya wapi kosongan, gak ada roti ini, gak ada kopi ini. Tapi gak apa-apa, maafkan, karena hadis ini belum pernah didengar oleh para panitia hadirin. Nih. Pun gak usah dijemput no kopi temenanan, guyon aku iki. Gue dijemput no kopi, kalau nanti ngomong kayak ngotong dijemput no kopi mbak Ji Samsu. Kalau ngomong panitia lu iki apa kira, ada jagongan apa ceramah aku iki. Nih. Bayangkan, lo apa? Pokoknya bekas hadir majelis. Kalau kali panjenengan hadir majelis, nggih biasane wonten kopine biasane. Ngombe kopi terus kula lan panjenengan wangsul, bekas kopi itu tadi masih ada bekas hadir majelis, berarti masih ada malaikat terus istighfar kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nopo malih teng majelis. Maka daripada itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan tadi itu tentang kemuliaan, keutamaan orang yang berzikir. Sing pertama. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang mendapat kedudukan tinggi adalah orang yang hatinya berkait cinta dengan masjid. Ini bojone tok arek-arek iki. Yang hatinya cinta dengan masjid, kedudukannya tinggi. Idza raaitu man i'tadal masjid fashhadu lahu bil iman. Dawuh Kanjeng Nabi nek wonten tiyang niku senengane nang masjid, saksekno niku teng atine wonten keimanan. Tidak cinta kepada masjid kecuali beriman, tidak benci dengan masjid kecuali munafik. Nek kula kali panjenengan nggih Bu, Pak, nek wis di masjid gak kerasan kudu ndang mule ati-ati imanmu. Bahaya. Kalau kita sudah enggak betah di masjid, ya Allah ngersulawis. Tobato. Dawuh para ulama sing namine nggih. Wong mukmin teng masjid niku kaya iwak ndek banyu. Iwak ndek banyu niku napa suweneng napa mboten? Tapi lek sing ditokno teko masjid kaya iwak ditokno teko banyu, klepek-klepek. Wong mukmin niku paling adoh teko masjid klepek-klepek kaya wong bingung. Nggih. Karena hatinya mu'alak bil masajid, hatinya berkait, bergantung dengan mas. Tapi kadang-kadang hadirin, khususnya wedok-wedok niki, hati enggak mu'alak bil masajid, tapi hati mu'alakun bil mall. Lek wis nang mall, kula nate hadirin, ngenterno wong umroh. Kemudian pulang dari umroh, mampir nang Dubai. Wonten Dubai mall. Dubai paling gede sak donya. Ayo wis bismillah. Wedok-wedok niku mlebu mulai buka jam 10 metu jam 12 bengi. Yo gak kesel lho hadirin. Tapi lek hadirin adul janai rong jam titik wis gringgingen kabeh sikiline. Wi. Dua bebek ceramane suwene rek, gak mari-mari wis dalu gak ndelok jam habib iku. Kualat lho Pak Kiai. Ngrasane Kiai. Nggih. Kuat masya Allah, 12 jam dek mall kuat. Bahkan keluar dari masjid langsung ngomong mbek bojone, "Mas, kapan rene maneh?" Kelbu mu'alak bil mall. Wonten nah ibu-ibu sing dijak mbek bapak nang masjid terus metu, "Pak, kapan nang masjid maneh?" Mboten wonten.
Wis Pak ya ojo susuwir masjid. Eh. Lah niki lho hadirin. Orang yang beriman dan tinggi keimanannya adalah orang yang hatinya cinta dengan masjid. Makanya diapiki masjid kayak ngoten niki supados panjenengan warga dusun Slamet niki kerasan teng masjid. Niku niati. Niki masjid syiarnya Allah harus indah. Kedua, masjid niki bukan untuk golongan tertentu. Wong niki we jamaah aku tok. Nek tahlilan jamaah kula teng masjid ini, lek gak jamaah aku pun pindah masjid liyane. Oh, masjid niku lillah. Masjid niku rumahnya Gusti Allah. Nah niku. Maka daripada itu para hadirin, ayo makmurno masjid. Sinten sing atine niku mualak, mualak niku para hadirin, seorang wanita. Kerjaane takumul masjid, nyaponi masjid. Dipandang sebelah mata kali para sahabat. Pas sedo Kanjeng Nabi tanglet. Lho niki kuburane sinten? Niki wedok sing biasane nyapu teng masjid. Loh, pun sedo nggih. Kenapa saya enggak dikasih kabar? Langsung Rasulullah sholat di kuburan tersebut hadirin. Dan mengatakan, lain kali kalau ada yang meninggal kasih tahu saya. Orang yang membersihkan masjid bukan orang biasa, tapi orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah subhanahu. Lunggi. Bersihkan masjid. Hati-hati loh yo. Tolong jogon kebersihannya masjid. Kamar mandi masjid. Ojo sampai masjid ini kurusu. Bangun gak dipeliharo. Karpete kudu sing apik ojo sampai mambu. Nek perlu nggih para ibu-ibu mbeto gahru, mbeto minyak wangi, di minyak wangi masjid. Bapak-bapak, adik-adik niki. Kata ulama mengatakan, kotoran di masjid nek sampean pendet, sampean buang keluar, mahrun min muhur huril ain, niku adalah mahar pernikahan dengan hurul ain. Apa hurul ain niku? Bidada. Nah zaman saat ini kadang-kadang nggih para hadirin, membangun masjid tadi itu bukan karena Allah, bukan karena cinta hatinya dengan masjid, tapi kepentingan tertentu. Iki mikir baru kena mulai saiki, ceramah tek baru mau kena nomi iki. Gak rebes blas iki. Yang kedua hadirin, apabila orang yang senantiasa dekat cinta dengan masjid, niscaya insya Allah mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu. Yang ketiga, terakhir, sabaro, kurang si cito. Yang terakhir, para hadirin, alladzi lam yastasib bawalidehi. Wong sing angsal kedudukan tinggi di sisi Allah adalah orang yang tidak minta untuk dicaci maki. Orang yang meminta, maaf, alladzi yastasib bawalidehi, orang yang minta untuk orang tuanya dicaci maki. Ngumun Kanjeng Nabi, lho, nek wong kepingin wong tuane dicaci maki nih. Kemudian kata Jibril, lho ngene lho. Wong sing kepingin wong tuane dicaci maki niku, wong sing nyaci maki wong tuane wong, akhirnya orang itu mencaci maki orang tuanya. Dados nek kula kali panjenengan ngilokno bapake wong, ngilokno golongane wong, ngilokno mbahe wong, itu berarti kita minta mbah kita, bapak kita, ibu kita untuk dicaci maki. Iku lho. Iku gak karo-karan gara-gara bapakmu biyen sing wis mati. Noh, bapake ngono. Oh, kok iso to kok bapakku ya bapakmu iku. Nah. Sing garahe bapake dilokno sinten? Ya dia itu. Makanya kata Nabi, jangan kau minta untuk dicaci maki orang tuamu. Mana ada orang pengen dicaci maki orang tuanya ya Rasulullah, yaitu dengan mencaci maki orang tua orang lain hingga akhirnya dicaci makilah orang tuamu. Jangan pernah apa menapa pun sedo. Wis biarkan kalau sudah salah urusannya mbek Gusti Allah subhanahu wa taala. Kalau tidak datangi. Jangan mencaci maki anaknya. Sebab dosa niku wonten-wonten sing nurun. Nih, manggo dijaga itu lisan. Jangan sampai kita menghina orang lain, menghina orang muslim, karena Rasul bersabda, "Ma bu'itstu la'anan wala sababa." Kula niki mboten diutus oleh Allah sebagai pencaci dan pelaknat,
umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kula nyuwun khususipun nggih warga dusun Slamet niki amanat masjid niki. Dan masjid ini milik panjenengan sedaya. Hanya takmir mereka yang mendapat tanggung jawab untuk memakmurkan, membuat majelis, memakmurkan sholat lima waktu, dan itu yang paling penting, sholat jamaah. Tapi yang mendapatkan kelak pertanggungjawaban adalah warga sekitar, sebagaimana disabdakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata jarul masjid illa fil masjid. Gak sah sembayangi wong di tonggoy masjid kecuali kalau sholat di masjid. Dawuh para ulama, kalimat ndak sah itu artinya enggak sempurna. Tato singgiriannya celak kali masjid niki, tidak sempurna sholatnya di rumahnya kecuali kalau melakukan sholatnya di masjid. Napa meneh masjid wis enak kayak ngoten niki nggih, monggo. Dan titipan saya terakhir, masjid kudu dihati-hati, dimakmurno, dijogo, sebab wonten golongan perampok-perampok masjid. Ngene apa nggih? Gak bondo apa-apa moro nang masjid. Pertama dadi makmum, pas imam kosong mulai dadi imam. Mari ngono dirubah kabeh. Apalah pokon tahlilan, oh gak oleh. Kon ge apa nek kene? Mulutan, oh gak oleh. Lah niki gak melok mbangun, melok ngatur. Nek wonten model kok ngene luku peneh wis aja dawa wis. Gak melok bangun, gak melok apa, ngatur kon. Niki kathah lho para hadirin, jangan lagi masjid biasa, masjidnya habaib yang dicuri banyak. Dan kalau sudah ngambil enggak mau dikembalikan. Kula mbumun, kok senengane niku lho iso bangun dhewe lho kok seneng nyolong. Makanya itu masjid ini harus dimakmurkan dan diperjelas, kalau perlu niku diperjelas. Wakfiyahnya iku diperjelas, ini masjid adalah masjid Syafi'i Asy'ari. Selain daripada itu wakif tidak menghalalkan, wis gak iso wis. Niku kudu diperjelas dalam wakafnya. Sebab kalau ndak bahaya niki aliran macam-macam para hadirin. Lah yang dikuasai memang masjid, karena masjid ini markas. Pusat keagamaan setiap daerah adalah masjid. Tiang sing wis mlebet teng masjid niku kepengin tobat. Kepengin nuntut ilmu, disitulah saatnya. Mereka ingin menguasai masjid agar merubah akidah, merubah madhab, merubah kebiasaan yang sudah diajarkan oleh para salaf kita, yaitu para awliya tis'ah, para wali songo. Monggo masjid ini dimakmurno. Pokoknya wonten masjid ini model wonten sing neko-neko ngono wis kandanono wis pak-pak golek masjid liyane. Golek masjid, masjid ini pun makmur, aman, tentrem. Tapi yang salah kadang-kadang para hadirin, nek masjid ini kosong, dimasuki, dimakmurkan. Nek wis makmur ambek wong sing rada gak karu-karuan atau radikal, baru kebakaran jenggot. Yo opo masjid iki dirampok? Lah kok ndek ndi biyen? Makanya itu, kalau mau aman, saya kasih dua solusi. Pertama makmurkan. Yang pertama makmurkan, masjid iki makmurno. Ini pertama. Yang kedua, tolong bangunan kuburan di ngarep kuno. Sebelah masjid ini bangunan kuburan, aman wis. Gak kira direbut mbek wong-wong niku. Nggih, mate pertama kali tak mire wonten sing sedo kubur di kuno. Lung gini iki. Nek wis dikubur teng mriku, orang-orang itu enggak mau masuk masjid yang ada kubu. Mangkane sampean tinggal masjid jame, aman wono kuburane. Nggih, dados si cipta gak usah kakek wis. Takmir pertama, ayo sepakat rek sopo takmir sih mati di sini. Oleh no kuburan deh kono sing enak ngono rodo. Nih, waman wis. Insya Allah gak ono sing model-model. Lamangkan iku para hadirin, ayo monggo didik anak-anak kita cinta masjid, didik semua keluarga kita cinta masjid, khususnya para tetanggane masjid niki, jiran masjid ini, ayo makmurkan masjid agar insya Allah ini benar-benar jadi rumah kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Cekap semanten nggih ingkang saged kula sampaiken, insya Allah tetes ilmu ingkang manfaat. Mugi-mugi masjid niki makmur.
Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan dan mengujarkan rahmatnya di Masjid Darussalam. Semoga Masjid Darussalam benar-benar menjadi salam keamanan untuk kita semua, kesejahteraan untuk kita semua, khususnya adalah warga Dusun Slamet. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Cekap nopo sing disampaikan dungane Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mugi-mugi dungo ingkang pun disampaikan niku Gusti Allah ngabulkan semua hajat kula kali panjenengan. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum. Nggih, niki dieling Habib Taufik. Kula badhe ngundang jenengan sedaya. Dudu aku rabi maneh rusak susu. Kula badhe ngundang panjenengan sedaya acara teng Stadion Gajayana tanggal pinten? 12 November bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan akan datang semua para habaib dari Jawa Timur ngumpluk tumplek blek di Malang hadir acara tersebut, karena di Malang tidak ada acara kecuali Tabligh Akbar tersebut. Nggih. Lah niki para hadirin. Yang kedua, tempatnya di Stadion Gajayana. Nggih. Yang kedua, lo mau makan, insya Allah tanggal 31 Oktober jam 7 pagi saya ada majelis Ar-Ridwan di Jatim Pak 2. Hadir jam 7, jam 10 melebu gratis kabeh. Nggih, lagi saya ulangi, yang saya betul-betul harap kedatangan panjenengan adalah tanggal 12 November bertepat di Stadion Gajayana. Nggih, itu mulainya persis ba'da salatil isya jam 7. Nek saged jam 6 teko. Sebab tempatnya sudah banyak berebut. Nggih, jam 7 datang, jam setengah 11 mentok sudah habis. Karena enggak mau malam-malam ya. Majelis yang akan kita buat seperti biasa setengah 11 selesai. Nggih, makanya iku kula elingno 12 November Stadion Gajayana ba'dal isya. Cateten, Bu. Jo sampai lali. Hadir insya Allah bareng-bareng syiar di Malang Berzikir. Namine niku Malang Berzikir. Nggih, mugi-mugi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.